Bang Hasan, tadi kalau dengar ceritanya dari Bang Amir nih, merupakan ini ya sebuah cerita yang selayaknya harus kita pahami bahwa itu memang sesungguhnya merupakan edukasi secara natural ya dalam hal komunikasi. Lagi-lagi masalah komunikasi ini masalah yang mungkin ada sekolahnya, tapi sebenarnya secara otodidak pun seperti yang Bang Amir jelaskan tadi, ketika kita sudah membuka diri untuk tujuannya berkolaborasi, berdiskusi, dan akhirnya tercipta diskusi yang sehat. Makanya tadi seperti Bang Amir bilang bahwa unsur mendengar itu merupakan hal yang prioritas sekali gitu ya. Apalagi kadang orang suka lupa bahwa the key point of public speaking itu adalah listening sebenarnya. Jadi ya terima kasih nih Bang Amir menekankan dalam hal mendengarkan, memang inilah yang memang betul-betul penting bagi kita semua. Karena kesabaran manusia ini teruji dengan adanya teknologi, sehingga kemampuan kita semua untuk mendengar semakin terkikis gitu. Karena memang di zamannya sekarang kita sudah tidak bertemu gitu. Kadang-kadang tanpa bertemu hanya sending text ataupun repost lagi, ini menjadi satu kebiasaan yang baru gitu. Tapi yang sudah cukup lama sejak era digital. Makanya terima kasih Bang Amir kembali menekankan pentingnya berkolaborasi dan juga mendengarkan, karena itulah yang sebenarnya menjadi akar sesungguhnya dalam meningkatkan sebuah pertemanan, kekeluargaan, dan juga bahkan berujung pada benefit dalam hal berbisnis misalnya. Karena lagi-lagi, sepintar apapun manusia, jika kita hanya banggakan ilmunya saja, tentu akan kurang bermanfaat dan tidak mendapatkan manfaat yang balik buat kita semua. Tapi ketika kita membuka diri, berdiskusi, mendengarkan apa kebutuhan orang lain, kita akan semakin empatinya besar dan juga semakin peduli dan semakin juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu dari saya, Bang Hasan. Menurut saya, makanya tadi sepakat saya, kuncinya adalah mendengar, Bang Hasan. Karena kalau kita tidak mendengar, tentunya masukan orang itu juga kita akan tidak bisa absorb. Nah, kita tidak akan pernah berhasil kalau seandainya kita tidak mendapat kritik. Tentunya kan proses saya buka sampai sekian banyak hari ini adalah proses kritik yang saya dengar. Mungkin saya tambahkan, nah, karena proses saya buka ini juga tidak hanya komunikasi sebenarnya, yang saya dapatkan bahwa ilmu membuka coffee shop ini kan juga bukan bidang saya pada awalnya. Tapi saya juga kemudian belajar bagaimana sebetulnya bisnis ini harus dibuat standarisasi. Nah, standarisasi itu kan dari mulai pelayanan, dari mulai cita rasa, dan segala macam. Nah, standarisasi inilah yang kemudian kita lakukan sosialisasi juga, balik lagi tadi ke komunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi apa namanya contoh buat semua produk lokal, sehingga kita bisa menjadi bukan saingan ya, sebetulnya menjadi partner dengan teman-teman produk asing di Indonesia. Dan apapun namanya, komunikasi yang kita bangun saat ini adalah bagaimana produk lokal tidak hanya Aceh Connection itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Demikian balasan tambahannya. Baik, terima kasih Bang Amir atas apa yang telah disampaikannya, dan Bapak Ibu sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Amir, dan saya menyaksikannya sendiri bahwa bagaimana beliau melakukan komunikasi publik itu tidak hanya melalui apa yang beliau ucapkan, tetapi apa yang beliau praktekkan. Nah, satu hal yang saya melihat ini cerdas sekali nih Bang Amir ini. Ketika awal pertama kita new normal, beliau termasuk salah satu kafe yang leading dan boleh jadi yang paling awal menerapkan, mempraktekkan pengelolaan kafe sesuai dengan protokol COVID itu. Bisa dibayangkan kemudian apa yang beliau lakukan dengan menyiapkan skat-skat itu kemudian diberitakan luar biasa dan menginspirasi banyak sekali, bukan hanya di kafe Bang Amir, tetapi termasuk perkantoran-perkantoran akhirnya banyak mencontoh dari apa yang telah Bang Amir lakukan itu. Sehingga saya melihat di sini betapa proaktif itu ternyata merupakan bagian daripada komunikasi kita dan salah satu menunjang unsur sukses yang didapatkan oleh Bang Amir. Baik, Mas Tommy sama Bang Amir, sekarang kita berikan kesempatan kepada floor, kepada Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan bagi yang ingin menyampaikannya.